Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Adipati Wiranata Kusuma II atau yang sering dijuluki dalam kaum satu, yang memiliki nama asli Indra Direja, dikenal sebagai Bapak Pendiri Kota Bandung. Raden Adipati Wiranata Kusuma II adalah seorang bupati Kabupaten Bandung yang ke-6. Ia menjadi bupati sejak tahun 1794 hingga tahun 1829. Ia termasuk seorang bupati Bandung yang pada masa kolonial kepemimpinan dan kinerjanya cukup menonjol. Selain dari Raden Adipati Wiranata Kusuma IV, Raden Adipati Kusuma Dilaga, dan Raden Adipati Martanegara. Sebagai pendiri Kota Bandung, Raden Adipati Wiranata Kusuma II mengubah kawasan hutan dan rawa menjadi pusat kota. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin olehnya, kekuasaan di Nusantara yang awalnya dikuasai VOC diambil alih ke pemerintah Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman William Dendels. Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Jawa, Dendels pun membangun sebuah jalan raya pos dari Anyer ke Panarukan, kira-kira 1000 km. Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing. Di daerah Bandung, jalan tersebut mulai dibangun pada pertengahan tahun 1808 dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Dendels dengan melalui surat pada tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakan Muncang untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke daerah Cikapundung dan Andawadak atau yang dikenal sebagai Tanjung Sari sekarang. Rupanya Dendels tidak mengetahui bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung. Bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Dendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung. Bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati Raden Adipati Wiranata Kusuma II adalah pendiri Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810. Jika berjalan-jalan ke Kota Bandung, tentunya Anda mampir ke alun-alun Bandung yang di saat bukan pandemi seperti sekarang selalu dipadati banyak pengunjung.
di kawasan alun-alun itu, di jalan dalam kaum ada beberapa gang. Beberapa pedagang menjajakan dagangan, dan ada satu gang yang menuju ke situs pemakaman pendiri kota Bandung, sebuah gapura bertuliskan makam pendiri kota Bandung Raden Adipati Wiranata Kusuma II Bupati Bandung ke-6. Inilah Raden Adipati Wiranata Kusuma dimakamkan. Dari gapura itu kita tinggal berjalan sebentar. Jaraknya hanya beberapa meter. Terlihat benteng dan pagar dengan cat berwarna putih. Dan di sana ada beberapa makam yang berada dalam satu atap. Ada 100 lebih dan merupakan keturunan adipati semua. Banyak peziarah yang datang untuk berdoa, baik dari pihak keluarga maupun dari masyarakat umum. Makam ini dibuka setiap hari dari mulai pukul 8 hingga pukul 16. Di dalam makam ini, suasananya hening dan sejuk, sangat berbeda sekali dengan keadaan di depan jalan dalam kaum. Dalam kaum dijadikan nama jalan yang berada di depan pendopo kota, dan di samping kiri Masjid Agung dan bersimpangan dengan Jalan Dewi Sartika. Kini Pemkot Bandung telah menata jalan dalam kaum. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.